Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di Pasar Kliwon Ngadiluwe, Kediri. Sebelumnya minta maaf ya guys, sudah lama tidak mereview harga sapi di pasar. Ya langsung aja ke video, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Ya guys, ini ada limousine crossing, bobotnya 8,5, dibanderol dengan harga 41. Ini monster di pagi ini di pasar Ngadiluwe. Luar kelaminnya sendiri panjang, kaki belakang di depan kokoh. Ini sangat super sekali guys, limousine crossing. Ini perkiraan umurnya ada 3 tahun up. Guys, kondisinya kayak gini. Tuh pokoknya kayak gini guys. Istimewa ini guys, limousine crossing Dugul. Ya guys, ini ada bakalan calon ekstrim nih guys, tapi ini harganya dibanderol dengan harga 39, bobotnya tadi saya tanyakan 8 kintal up ini guys, sangat mantul. Alat kelaminnya sendiri panjang, pakai depan dan belakang kokoh guys, mantap simental. Limousine guys, maaf guys, limousine super ini guys, limousine crossing. Nah ini guys kondisinya, mantap guys. Di depannya gini guys posternya, baunya lebar, mantap. Ini guys kepalanya kecil. Tapi ini roman udah pak tinggi. Oke di setting. Oke gini-gini lah. Nah guys ini untuk belakang kayak gini guys, lebar. Dari belakang itu lah. Sekuning itu nih, sekuning. Nah guys ini guys, posternya nama belakang. Dibanderol dengan harga 39, pokoknya 8 kental up, mantel. Ini habis kasih makan guys, ini sedikit lebih besar ini, mantap. Ya guys, ini bakal-bakalan di pasar Ngadiluwe ada hari ini guys, Kliwon. Sini ada sebelah kanan ada sapi limusin dibanderol dengan harga 27. Ini juga limusin sama dibanderol dengan 27. Ini kalau limusin juga dibanderol dengan harga 31. Dan ini juga dibanderol dengan harga kalau nggak salah tadi 32 guys. Benar 32 guys. Ya, mulai dari sini kita review. Untuk tampak belakang lebar guys, pokoknya mantap. Untuk kakinya belakang sedikit bengkong ini guys, apa gak tegak sekali, yang depan tegak, mantap. Nah ini tadi yang 31 guys, kakinya pendek, kaki depan belakang kokoh, masih bisa digemukkan lagi guys ini guys, mantap. Yang ini yang tadi harga 27, untuk kaki belakang depan kokoh, kelamin panjang, nampak belakang juga ini sangat lebar sekali ya guys, pokoknya mantap. Ini masih bisa digemukkan lagi calon bakalan hari ini guys. Nah ini juga limusin, ini kalau digemukkan lagi tidak bisa guys, soalnya ini sudah kayak gini guys yang belakang.
mantap nih guys. Ini guys tampak depan limusinnya. Yang harga 27. Ini sama guys yang harga 27 juga. Limusin. Limusin crossing. Untuk baunya sangat lebar. Masih bisa dibesarkan lagi guys. Mantap. Ya ini nanti 31. Layarnya sudah besar, beton tall monster ini guys. Mantap ini guys. Untuk baunya cukup lumayan lebar juga. Mantap. Dan ini tadi yang harganya kedua kalau salah tadi lupa. Nah, ini guys, baunya sangat lebar tapi dalam untuk penggemaran lagi tidak bisa guys. Soalnya yang kaki belakang sudah kayak gitu. Kayak gitu. Ya guys, ada limusin crossing juga. Ini dibanderol dengan harga 27. Mantap nih guys. Masih bisa dibesarkan lagi untuk tampak belakang kayak gini guys kondisinya. Untuk kaki belakang cukup kokoh, depan juga kokoh, mantap. Iga juga lebar tampak kemas ini. Mantap nih guys. Ya guys, tampak belakang, tampak depan maaf guys. Ini tampak depan. Mantap nih guys. Bau cukup lumayan lebar sekali guys. Masuk jadi besarkan lagi. Ini calon monster juga. Mantap ini guys. Untuk pasar Adilwe sendiri tidak ada timbangan. Ini kemungkinan ada bobotnya ada 600 up atau 700 up ini guys. Kemungkinan. Ya guys, sudah back on. Ini tadi ditawar dengan harga 22 juta tapi mintanya harga 23 juta guys. Ini calon bakalan. Mantap ini guys. Back on. Untuk kaki depan belakang juga kokoh. Air lamin panjang. Mantap. Aku melepuk ini apa-apa. Ya. Ini pembeli nih guys. Ini masuk TV. Masuk TV ya? YouTube ya. Ini masuk YouTube. Gimang ditawar pira mas emang? Ditawar pira gimang? Kalau di kurs setengah. Lagi boleh sama mas ya? Oh no. Ini back on guys. Tadi mas itu pembelinya masih ditawar dengan 22.500 tapi mintanya harga 23. Gini guys kondisinya. Ya guys, ada limusin dibanderol dengan harga 21. Ini dari Mas Indra Ramben. Mantul ini guys. Harganya 21 juta rupiah. Lu akhir depan belakang kokoh, mantap. Ini tampak belakang guys. Ini masih bisa dibesarkan lagi. Mantap guys. Maaf guys, backlight. Oh, untuk cahayanya sebelah utara. Mantap nih guys. Di sini ada jenisnya apa ini guys? Blore nggak salah, namanya lupa saya guys. Ini tadi dibanderol dengan harga 24. Mantap nih guys. Untuk bobotnya kurang tahu guys saya. Karena sini tidak ada timbangan, tinggal di luwe. Ya guys, ini tadi dibanderol dengan harga 31.500 pegon. Mantap nih guys. Soal kelaminnya panjang, kaki depan belakang kokoh. Ini masih bisa dibesarkan lagi, tugul, mantap nih guys. Bisa dibuat kegemukan. Ini calon monster.
ini barong sangat mantap nih guys, super. Mantap guys, dibul 31.500 dibanderol. Untuk baunya sangat lebar guys, mantap nih guys. Mantap nih guys, baunya sangat lebar. Dibanderol dengan harga 31.500. Dibul. P2 mantap ini guys. Ya guys, sudah semental dibanding dengan harga 30.500, mantap ini guys. Perkiraan bebannya ada 800 up ini kemungkinan. Untuk kambingnya pendek, agak depan agak belakang kokoh, mantap ini guys. Masih jadi gemukan lagi. Ini tanduk besar ini guys. Untuk baunya cukup lumayan lebar. Tampak belakang guys, tampak depan maaf. Baunya sangat lebar sekali. Mantap ini guys. Rp30.500, mantap. Ini tampak belakang guys, masih bisa misalkan lagi. Oh, ini lagi majang guys, mantap. Ya guys, ini tadi dua-duanya yang sebelah sini sama sini ditawar 43, mintanya 45 juta guys. Ini ada limusin sama semental crossing ini guys. Ini mantul guys, bakalan calon ekstrim ini. Mantap ini guys, dari Pak Untung yang punya sapi kakinya 5, ada di YouTube saya. Ini kebetulan yang jual ini paman saya, Pak Untung. Nah, itu beliau yang baju oranye. Mantap ini guys. Untuk kaki depan belakang juga kokoh yang dua-duanya ini. Mantap ini guys, tampak belakang lebar sekali bokongannya, mantap. Ya ora ya bola. Kalau yang ini semental dibanderol dengan harga 33. Ini perkiraan bebannya ada 800 up. Karena di sini tidak ada timbangan dengan di luar sini. Untuk kambingnya pendek, agak depan agak belakang kokoh, jejek, mantul ini guys. Masih bisa dibesarkan lagi, calon ekstrim ini guys. Istimewa sekali guys ini guys. Mantap nih guys. Ini kemungkinan sudah bual juga. Mantap nih guys, bisa ekstrim, jalan ekstrim nih guys, bisa sampai 1 ton up ini. Karena dilihat dari prospek kakinya, petulangannya cukup kuat, masih bisa guys, semental ganteng. Mantap ini guys. Untuk tampak belakang kayak gini guys, bokongannya semok, mantap guys, istimewa sekali. Ya guys, ini yang tadi masih ditawar dengan 43, mintanya 45. Ini tampak depan kayak gini guys. Untuk baunya cukup lumayan lebar, yang ini yang limusin. Dan ini semental crossing ini untuk baunya cukup lumayan lebar juga. Wah, ini yang tadi yang harga 33, mantap ini guys. Untuk baunya cukup lebar sekali guys ini guys. Masih bisa dibesarkan lagi, mantap ini guys, dari Pak Untung yang punya sapi kaki 5 yang pernah saya liput. Kebetulan ini Pak Untung juga kawan saya. Mantap ini guys.
Kayaknya sangat lebar sekali semental ini. Mantap. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.